Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber. Video kali ini tentang bagaimana cara menghapus background video di HP Android. Oke, pertama buka browser kalian. Di sini saya memakai Chrome ya. Ini bisa dengan menggunakan versi desktop ataupun seluler. Di menu pencarian ini ya, ketikkan saja unscreen.com. Selain ini bisa menghapus background video, ini juga bisa merubah dari background video tersebut ya. Ini kalau sudah kita baca tampilannya seperti ini ya. Begitu kita masuk ke unscreen.com, untuk memasukkan video bisa kita tap pada unggah klip ya, yang ini unggah klip, tap saja. Ini pilihan tindakan, pilihannya ada dua. Kita bisa mengupload file dari ini, file yang kanan, ataupun langsung dari kamera HP ya. Jadi kita mengambil gambar, mengambil video, langsung kita upload ke sini, ke unscreen. Hanya saja kalau perekam, maaf, dari kamera perekam ini harus versi desktop ya. Jadi Chrome-nya harus versi desktop, kalau versi seluler tidak bisa. Ini saya pilih yang file ya, tap saja pada file, lalu pilih video yang akan kalian hapus backgroundnya. Ini sedang mempersiapkan ya, ini proses upload ini. Untuk cepat atau tidaknya ya tergantung kecepatan internet dan berapa kapasitas dari video tersebut. Terupload semuanya, ini biasanya loadingnya sebentar ini. Ini yang di timeline ini ya, ini adalah background yang sudah disiapkan oleh unscreen ini, desktop ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, selain ini bisa menghapus background video, ini juga bisa mengganti background video. Nanti saya akan contohkan ya. Kalian bisa geser ke kiri untuk melihat pilihan backgroundnya. Ini tap saja mana background yang kalian pilih, yang kalian inginkan maksudnya. Jika sudah, kalian bisa pilih pada atau tap pada menu unduh. Ini ya, scroll ke bawah. Ini kan ada menu unduh ini. Tap saja menu unduh yang atas, ini gratis kalau yang atas. Ini sama kayak tadi ya, kayak waktu upload. Cepat atau tidaknya ya dipengaruhi oleh kecepatan data internet itu sendiri. Oke, ini sudah selesai. Untuk melihat hasilnya, kita bisa tap pada ikon titik tiga di kanan atas seperti ini, lalu pilih pada download. Ini ya, baru saja ini ya. Cuman ini enggak, belum muncul gambarnya ini. Jangan lupa untuk langganan channel ini dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.